Tet, lu udah gila ya? Lang, gue diputusin sama Aura, Lang. Hah? Gue sakit hati, Lang. Hidup gue udah hancur, Lang. Gue mau loncat aja, Lang. Oh, gitu. Lang, kok lu gak tahan gue sih? Gue mau loncat nih. Ya udah, lompat aja. Terus juga paling orang tua lo yang sedih ngeliat kelakuannya kayak gini. Ya terserah sih kalau emang lo mau nyakitin orang-orang yang sayang sama lo, yang care sama lo lebih daripada Aurel. Ya sini gue bantuin. Lang, enggak. Gue masih sayang sama orang tua gue, Lang. Lang. Apalagi emak gue, Lang. Lang. Apaan? Gue... Hah? Jangan, gue janji. Gue gak bakalan begini lagi. Hah? Jadi gak jadi nih? Enggak. Baru mau gue videoin. Pagi bikin acara aja. Ya udah, mau ke kampus enggak? Iya, Lang. Ya udah bareng gua. Iya. Dorong tapi. Lu tahu Vespa gua susah nyalanya. Bentar. Ayo, lu dorong biar nyala. Iya. Cepetan. Yang kencang. Nah. Lang, ayo. Habis diputusin ya? Hati gue sakit banget. Terus lo mau apa? Hah? Mau lompat lagi dari jembatan? What? Parah lo, Ted. Lo serius, Ted? Wah, kacau lo, Ted. Kacau lo, Ted. Oh, kacau lo, Ted. Parah banget lo. Oi. Aduh, sorry ya telat. Dari mana aja sih? Lama banget. Ya, jadi tadi tuh supir gue sakit. Ya mau ngomong gue naik taksi, lama. Lagian kenapa sih lo tuh gak minta sama bokap lo aja minta beliin mobil, kek? Gampang kan? Ampun, kek, lo baru tau aja sih. Bokap gue tuh overprotective-nya kayak apaan tau. Iya. Eh, untung aja ya. Gue tuh gak punya bokap kayak bokap lo. Rel, lo liat Ellen gak? Enggak. Ih, gimana sih lo? Kan lo tuh mata kuliah sama dia, masa gak liat? Ya ngapain juga lo merhatiin dia satu mata kuliah sama gue apa enggak? Bodo amat kalau gue. Oh iya, soal-soal Ben gimana? Kalau Ben sih aman. Udah lo kontak? Sudah. Sudah aman, jadi... Lang! Ngapain sih nyamperin dia? Aduh, Rel, kan gue udah bilang gue ini ada urusan sama Elang. Ya udah, ntar aja kalau gak ada gue. Eva, gimana proposalnya? Udah, ini kita lagi siap-siapin sekarang. Kalau memang proposalnya udah siap, besok lo presentasi aja. Lo berdua siap nggak besok? Siap dong. Ya udah, boleh. Ya udah, gitu aja. Ngomongnya, kalau belum lo cabut aja deh. Eh, Ratu Matre, kalau lo nggak suka di sini, mendingan lo cabut aja duluan. Gitu aja kok repot. Ya nggak, Yud? Yoi. Gue gak ngomong sama lo ya. Diem lo. Deh. Udah, lo cabut aja deh. Ku ikuti. Ih, pasti lepasin ah.
tadi katanya minta dilepasin. Tapi gak gini juga kali. Apa? Gak kebalik? Bukannya lo yang gak punya perasaan? Gue heran ya, kenapa sih mesti ada yang namanya elang di dunia ini? Gak ada yang lain, perkutut kek, nuri kek, apa kek? Minum lagi. Lo masih kesel aja sama dia? Mobilnya, Pak. Lo lihat gak sih? Iya, gue lihat kok. Orangnya pasti gak kalah keren, kan? Hah? Hai, Pak. Udah lama ya? Enggak kok, Mas. Gak lama. Mas, kenalin. Ini Aurel, teman aku yang aku ceritain. Aurel, ini Mas Bobby. Si high quality cumi. Hai, Bobby. Oh, iya, sorry, Aurel. Bobby. Serasa mati rasa. Duduk ya, biar mulus. Mas Bobby mau pesan makan? Boleh. Kenapa ya? Kalian makan apa? Tadi kita udah pesen duluan. Cuma pakai itu aja. Masih. Ini. Aurel tuh tahu banget menu favorit di sini. Ya kan, Ral? Ubi cilembu. Kamu tahu nggak, kalau sesuatu yang indah itu bukan karena tempatnya, bukan karena barangnya, atau juga tindakannya, tapi karena orangnya. Halo? Iya. Oke, saya kesana sekarang. Well, maaf ya, saya harus ke kantor sekarang. Ada masalah di kantor. Oh gitu, yaudah gak apa-apa. Gi ke kantor. Gak apa, tapi saya antar kamu dulu pulang, abis itu baru saya ke kantor. Enggak usah. Urusan kantor kamu tuh lebih penting. Jadi sekarang kamu pergi ke kantor, ya? Maaf ya. Sampai ketemu ya. Kini ku lagi kalau cukup. Ngapain sih? Gue pakai gengsi segala. Gak apa-apa deh, gak usah. Bisa kok sendiri. Jadi gini kan jadinya. Jalan sendiri. Ini taksi mana sih taksi? Kayaknya yang lewat dari tadi. Kayak suara motor orang. Yeah.
Pesan! Kepala kaki gue sakit banget lagi, ampun. Aduh. Apaan sih? Orang mau dibantuin sih. Ih, gak mau. Aduh, au! Gini doang, manja banget. Ayo sana naik, gue anterin. Sebelum gue berubah pikiran nih. Ya udah kalau maksa. Gue cuma mau. Gue gak maksa. Kalau mau ya naik, kalau enggak ya udah, gue tinggal. Kalau sampai lo jatuh, rambut lo nggak bakalan bisa bantuin lo. Kayak pegangan. Lo sengaja ya? Hah? Ngegas biar gue meluk lo? Udah nebeng sama gue pakai mukul-mukul gue segala. Motor gue kalau nggak digas, mati. Serius, mau bukti? Nih, nggak gue gas. Mati. Ah, nggak gue gas, mati kan? Sayang sih. Sesuai banget sih. Dasar butut motor. Lo kalau malah ngatain si butut sih? Hah? Ini motor yang butut. Hah? Ya sesuai lah. Mesinnya aja butut. Butut. Dorong. Enggak, lo aja sendiri dorong. Gua mau. Lo bisa naik Vespa? Enggak. Ya udah dorong. Ya udah kalau nggak mau gue tinggal. Lo mau nungguin ada yang mau jemput lo gitu. Ya kalau yang datang orang baik, kalau orang jahat. Lama gue tinggal. Iya, gue dorong. Bagus. Yaudah, buruan. Ya, yuk dorong. Yang kenceng. Nyala kan? Gak percayaan. Lagi lu sih. Maju dikit. Udah ada stop, satu. Ini aja. Ini rumah lo? Iya, Bawel. Ngapain sih? Udah sana balik. Ngapain coba masih di sini mikir? Buruan nggak? Ya udah, gue balik. Eh. Sambut. Dah, bye. Bye. Itulah presentasi dari saya. Gimana menurut kamu, Aurel? Aku. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya konsepnya menarik ya. Cuma agak sedikit kaku gitu.
kemasannya itu terlalu formal, jadi harusnya bikinnya agak kreatif dikit gitu. Tapi kalau misalnya dari awal image-nya udah gak jelas, dibangun dengan gak bagus kayak gini, ya pasti orang, klien, atau orang-orang kantor pasti juga dengernya udah bosen duluan gitu. Ya gak sih? Oke. Saya minta untuk acara ini disusun ulang ya. Dan buat kamu, Rel? Saya minta kamu untuk masuk di IO ini. Dan saya mau kamu buat acaranya jadi sukses. Kamu mau? Tunggu. Sebentar. Maaf sebelumnya, Pak Bobby. Tapi kita nggak bisa gitu aja terima anak baru. Tapi saya klien kamu. Dan saya berhak andil di acara ini. Serasa mati rasa. Gimana? Kamu mau? Buat Mas Bobby apa sih? Bimbang itu menyakitkan. Kini ku tak lagi galau cukup. Apa lu senyum-senyum sendiri? Udah gak paras. Tadaaa! Terus kenapa? Lu gak liat apa? Tuh putih berkilau, bling-bling. Ini dari Mas Bobby. Ya, cowok terbaik. Ya kan? Dermawan, tajir, ganteng. Beuh! Masih aja. Masih apa? Apa lagi? Ngatain gue matre? Hah? Lu tuh ya, mau ngancurin mood gue aja. Tapi berhubung gue lagi bahagia, jadi gue maafin lo. Lo sendirian aja nih? Berdua. Sama lo. Ih! Kenapa? Takut? Kalau pacar lo ngeliat, itu berduaan doang. Enak aja cowok gue. Dia bukan cowok gue ya. Maksud gue, belum jadi cowok gue. Bagus lah. Ampun, gue ambil gue nyalain senter dulu. Iya, ntar. Nyalain. Gue takut gelap, pulang aja yuk pulang. Ntar mati lagi mana? Ayo duduk dulu. Minum dulu. Ngapain lu liatin gue? Tau lu sekarang, aku gak dapet.
Lah? Sengaja lo! Kenapa jadi gua? Lu sendiri gak ngeliat-liat. Apaan? Emang gua aus kok? Terserah dong mau minum apaan. Cewek bawel banget nih, gua tambahin biar jadi kumis. Ih, jorok lo! Rumahnya agak jorok ya? Apaan lu? Kok malah kejar gua? Di sini dulu, aku langsung pulang. Ya pulang lah. Tapi kalau motor lo mau gue nggak mau dorong ya. Nih. Lo pakai jas hujannya nggak bisa. Ini lo pakai. Ya tapi nih, tas gue lo bawa ya. Ntar basah lagi elektronik semua. Udah. Ben lo baik. Tapi lo pakai apaan? Gampang. Paling juga bentar lagi hujan reda. Bisa enggak? Tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku. Yo. Karena semua kenangan takkan mungkin. Butut, jangan sekarang dong. Kalau gua bohong, Lang. Nih, Lang. Gigi gua rontok semua. Ya kan, Yud? Iya, Lang. Tadinya kita mau ke sana, tapi hujan badai. Maaf, Lang. Lang. Maafin gua dulu, Lang. Kalau enggak, ntar gua sedih, Lang. Kalau gua sedih nih, Lang, ntar mah gua juga ikutan sedih, Lang. Gimana? Iya. Udah gua maafin. Apalagi sih? Terus acara besok gimana? Gua sama Aurel udah mati-matian persiapan untuk besok. Awas lu ya, lu sampai lu berdua bikin onar besok. Gua serius. Ya. Ku ikuti apa saja yang kau mau ku turuti. Semua pintamu. Namun kini ku
kembali bersama. Di situ lo ternyata. Ngapain sih di sini? Di atas acaranya belum kelar loh. Gue gak apa-apa. Maaf. Gue sakit. Bisa gak pakai kasar? Aurel. Kamu di sini ternyata. Saya cari kamu udah tadi. Iya, iya. Tadi lagi cari udara segar dulu bentar. Oke, gitu. Hela, thank you so much ya. Acara sukses banget. Dan saya pasti akan bantu promosi IO kamu. Thank you. Sama-sama. Hela, kita masih harus lagi. Acara belum selesai. Ya? Iya. Sokol lagi, tuh tahu sakit. Tuh, lo bilang gak sakit, lo bilang gak panas. Gue udah bilang gue gak apa-apa. Gue kayak gini, cuma gara-gara hujan doang. Ini apaan lagi? Hujan yang kemarin lo nganterin gue. Sorry ya, Lang. Gue gak tahu kalau lo kayak gini gara-gara gue. Udah biasa aja. Gue juga gak bakalan mati gara-gara hujan doang. Lo udah makan belum? Minum obat? Udah. Yaudah, lo tunggu sini. Lo mau kemana? Kepo lo udah, tunggu di situ. Baru tidur lagi, oke? Loh, kok nggak jadi? Tangan gue lemes. Terus? Ya gue nggak bisa makan. Ye, lu kode ya biar gue nyuapin lu ya? Nggak ada. Alasan doang makan. Deh. Gue kan sakit juga gara-gara lu. Ya tadi kan lu bilang lu gak apa-apa. Sekarang kenapa-napa nyalain gue lagi? Rel. Pak. Gue lapar. Ya udah sana makan. Lemes.
Mas. Ya karena lo sakit, gue maafin lo kali ini. Sakit doang nih, gue mau maafin lo. Kini lo mau nganterin gue, ntar lo tambah sakit lagi. Gak apa-apa lah. Lagian kan gue gak mungkin ngebiarin lo pulang malam-malam gini sendirian. Rel. Hmm? Lo mau jadi cewek gue gak? Lo mau terima gue gak? Apa saja yang kau mau kuturuti. Semua pintamu. Lang, lo to the point banget sih. Ya, lo kan tahu kriteria cowok gue yang gue suka itu kayak gimana, yang tipenya kayak gimana. Ya sekarang intinya, gue suka sama lo. Sekarang pertanyaannya, lo suka sama gue apa enggak? Kalau lo juga suka sama gue, ya kita pacaran. Kalau enggak, ya tinggal tolak aja. Lang, gue... gue juga suka sama lo, tapi... gue gak tajir, gitu. Rel, cinta itu sederhana lagi. Gue suka sama lo, lo suka sama gue, udah selesai. Cinta itu bukan seberapa banyak harta yang kita milikin buat orang yang kita cinta. Tapi cinta itu seberapa banyak kebahagiaan yang bisa kita bagi. Elang emang gak tajir, tapi dia bisa bikin gue bahagia. Pacaran? Serasa mati rasa. Kini tak lagi. Kata mama juga jangan bimbang. Itu menyakitkan. Kini ku tak lagi galau cukup. Sabatinku, oh, oh, oh.
Lang. Kalau lo dilahirin lagi jadi orang kaya, lo mau gak? Yang jelas sih, gue kepengen ketemu lo lagi. Gue serius nanyanya. Ya gue juga serius jawabnya. Lagian kenapa sih? Lo tuh masih nganggep harta itu penting banget. Karena menurut gue, harta itu bisa ningkatin derajat lo di mata orang-orang. Yang bisa ningkatin derajat lo di mata orang-orang itu hati lo, Reno. Bukan harta lo. Gue cinta sama lo. Karena gue tahu hati lo baik. Bukan karena harta lo. Kadang kita manusia itu cuma lupa bersyukur. Kalau sebenarnya apa yang kita punya itu adalah harta yang paling berharga buat hidup kita. Kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Kenapa sih? Kompakan lagi. Kenapa sih? Woi, woi, gue ngomong. Woi. Lu berdua kenapa sih kesurupan nih? Woi, kenapa sih? Emang gue ada salah sama lo? Iya, lo salah. Maksud lo apa? Lang, lo jujur sama gue. Lo udah jadian kan sama Aurel? Lo tau dari mana? Tuh, Bowo sama si Yudi. Lang, gue gak nyangka ya. Ternyata lo itu PMP, pren makan pren, tau nggak? Tet, sorry, bentar. Gue bukan PMP. Tapi kan lo sama Aurel udah nggak pacaran, berarti sah dong kalau gue jadi pacarnya Aurel. Tapi Aurel tuh matre. Lo mau nasibnya kayak gue? Nggak, gue yakin Aurel tuh asli hatinya baik. Terserah lah. Yang penting gue udah ingetin lo ya. Gue cuma nggak mau lo mau bunuh diri kayak gue, ya? Hah? Tat. Lang, lu masih yakin sama Aurel? Dia akan mati, Lang. Ntar lu kayak Teddy lagi. Lang. Lang, gue perlu ngomong sama lu. Ntar aja. Gue dengerin. Jadi sebenarnya gue tuh mau Aurel. Kal, lu ikut gue yuk. Kemana? Udah ikut aja, itu juga lu tahu. Kenapa sih? Aneh banget. Thank you.
ngajak gue kesini apa ya? Ini rumah lo kan? Ya, Fah, ini ada apa ya? Maksud gue kan udah pernah bilang kalau... Kalau mau bilang kalau papa kamu itu galak dan banyak aturan. Saya mau tahu seberapa galak ke papa kamu. Mas Bobby tunggu. Ini ada apa sih sebenarnya? Hebat lu ya, Rel. Bilang kalau orang kaya, ngakunya anak pengusaha. Taunya apa? Rumah ini milik Pak Seno Indrabrata. Dan kamu bukan anaknya Pak Seno. Tapi kamu, anaknya supirnya Pak Seno. Bagaimana mungkin saya bisa mengumpulkan kalau kamu itu wanita yang spesial buat saya? Sungguh memalukan. Bener kamu, Mas. Aku juga malu. Ternyata selama ini aku tuh temenan sama cewek yang kelas menengah. Ups. Maksud gue kelas bawah. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Dia membawa damai dan bahagia kan jiwa untuk semua manusia. Ini emang salah gue, Lang. Kagak ngasih tahu lu dari dulu. Kalau si Aurel itu, Lang, udah jadian sama Mas Bobby, Lang. Mereka memproklamirkan hubungan mereka di hadapan banyak orang, Lang. Pas acara kemarin. Gue ngelihat pakai mata kepala gue sendiri. Kalau Aurel itu sudah dikasih cincin, Lang, sama Mas Bobby. Iya nggak, Yun? Nah. Gue kenapa jadi kayak anak alay gini sih? Pakai patah hati segala lagi. Halo, Ma. Iya, nanti selang pulang kampus mampir ke rumah ya. Dah, Ma. Dulu waktu Teddy lo putusin, dia pernah mau lompat dari jembatan ini. Lo juga. Gue gak sedang kali itu kali pikirannya. Terus lo kenapa? Lang, gue boleh jujur gak sama lo? Gue mau cerita sama lo, lo mau dengerin gue gak? Cerita aja. Kira-kira lo... bakalan masih cinta sama gue gak kalau lo tahu siapa gue sebenarnya? Sebenarnya. Oh.
Jadi mama tuh kepengennya ulang tahun mama mau dibikin konsep gimana? Menurut kamu gimana? Mau dibikin ala-ala princess? Atau Doraemon? Ih, kamu tuh gimana sih? Ini tuh mama kamu loh, bukan anak kecil. Loh tadi katanya mama bilang terserah elang, ya udah. Ya tapi kan bukan Doraemon gitu kan? Nah gitu dong lah. Eba, hidup mandiri sih hidup mandiri. Tapi nengokin orang tua itu hukumnya wajib. Ya, Ma? Betul, Pak. Iya, Pak, Ma. Abis ini Elang janji Elang bakal lebih sering nengokin Mama sama Papa. Gitu dong, itu baru anak Mama. Anak Papa juga kali, Ma? Iya, aduh, Papa gak kesebut gitu aja. Elang, jadi foto keluarganya udah Mama boleh pasang lagi nih? Lagian kamu nih aneh-aneh aja, jadi anak mandiri. Tapi foto keluarga harus dicopot segala. Kelakuannya aneh, kayak papanya juga. Ya iya dong, mah kayak papa. Masa kayak tetangga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Aurel. Udah pulang? Iya. Sini, Bapak duduk. Tuh, Aurel udah masakin makanan kesukaannya Bapak. Bapak makan ya. Kayaknya enak banget, pasti enak. Masakan anak bapak. Cukup. Cukup, cukup, cukup. Bapak makan tempe biasanya. Iya. Terus telur satu. Pakai kuah dikit. Sama sayur buncis. Oh, oh. Bapak mau makan pakai tangan atau pakai tangan dong, lebih sedap. Terima kasih, sayang. Dulu ku memang kalau apa-apa diam, hingga ku tak bisa serasa mati rasa. Kini tak lagi kata mama juga jangan bimbang. Lo minta izin sama bokap lo, mau kesini. Tapi pesannya gak boleh lama-lama. Gue minta maaf. Harusnya tadi gue dengerin lo. Lo sekarang mau ngomong apa? Gue dengerin. Gue mau cerita. Segala kebohongan gue selama ini, karena menurut gue lo tuh orang yang penting di hidup gue. Gue dengerin. Jadi waktu lo nyatain cinta lo ke gue, sebenarnya Mas Bobby juga pengen gue jadi orang spesialnya dia. Tapi gak tahu kenapa ya, gue gak ngerasain apa-apa. Sampai akhirnya lo nyatain cinta lo ke gue, jujur gue bimbang. Karena gue juga cinta sama lo. Begonya gue nggak mau ngelepasin lo berdua. Gue akuin gue serakah. Gue minta maaf. Yang penting gue tahu hati lo sebenarnya buat siapa. Itu aja udah cukup buat lo. Satu lagi, rumah yang selama ini gue bilang kalau itu rumah gue itu sebenarnya bukan rumah gue. Bokap gue itu cuma supir.
Syukur-syukur gue juga bisa kuliah di universitas ternama itu pun juga karena bantuan dari majikan bokap. Gue bukan orang kaya lah, gue tuh bukan orang kaya. Gue sengaja nyari cowok kaya tuh supaya gue bisa ningkatin derajat gue sama bokap gue. Yang bisa ningkatin derajat lo dan juga keluarga lo itu ya cuman lo, Ra. Lo lihat diri lo. Lo itu cantik. Lo itu pinter, El. Gue yakin lo tuh bisa sukses dengan kaki lo sendiri. Asalkan lo mau berjuang. Ya, gue tahu kok gue salah. Gak usah nangis lagi ya. Gue anterin lo pulang, oke? Okay? Lo anterin gue pulang sih, emang lo gak mau apa lama-lama sama gue di sini? Ya. Yeah. Gue sih mau. Cuman gue takut ntar gue pengen yang lain lagi. Ya apaan sih, Lang? Ah, gue pikir lo orangnya cuek, taunya Nora juga, yeah. Gue Nora cuma sama cewek gue doang. Ayo, gue anterin pulang. Anterin. Asik. Udah gak usah nangis. Udah belum? Hop. Tahu harta gue satu-satunya cuma sebutut ini. Lo yakin masih mau sama gue? Kok gitu nanyanya? Ya sekarang gini ya, Lang ya. Menurut gue yang paling penting itu ketika gue udah bisa bahagia sama lo, udah gue nggak peduli yang lain. Mau lo naik sebutut kek, mau lo mau naik angkot kek, terserah deh. Yang penting gue bahagia sama lo. Yang benar. Serius? Lo jangan suka bikin sebutut GR nih. Dia kalau GR suka mati lo. Lo mogok. Beneran? Iya, serius. Kita dorong aja bareng-bareng tuh kalau misalnya beneran mongkok. Okay. Waduh. Serius, ya, ya, kan? Ya. Waduh, duh. Demi ya, kan? Ya. Ini serius satu janda? Hah? Pura-pura ya? Nafas di tubuhmu mengandung cinta. Juga semalam. Hei, cari makan yuk. Lapar gue nih. Gue perlu bangunin si Elang gak? Udah gak perlu lah. Kasian dia pulang tengah malam. Paling juga lagi tidur dia. Gue duluan ya. Yuk. Yuk. Aurel. Ngapain lo kesini? Mau ketemu sama Elang? Budi, bawa. Gimana ya ngomongnya? Gue
gue mau minta maaf sama lo berdua. Ya. Karena lo matre, hah? Dan udah bikin semua cowok-cowok di kampus hampir kere, iya? Atau karena lo berani godain teman kita? Ya apapun itu, kalau menurut lo berdua gue salah ya, gue minta maaf. Itu tuh apaan tuh? Nih, sarapan buat Elang. Oke, gue bakal maafin lo asal satu makanan lo kasih ke kita. Ah, lu murahan banget sih. Masa cuma gara-gara makanan doang lu? Lu gitu aja. Ah, parah lu, parah. Tapi gue lapar, Yud. Gengsi dikit dong, ini orang. Alah, gengsi. Perut gue kagak bisa diajak gengsi. Lah, tuh anak udah masuk. Ah, masuk. Cuman basa-basi tadi. Ih, norak lo. Apaan sih? Udah berat sana cuci muka abis itu makan nih. Gue siapin. Itu yang ngambek ah. Ih. Ini cuci muka. Apaan? Tuh ada ayam goreng. Wih, mewah. Terus ada tempe, gua bumbuin sama sayur. Lu kan jarang makan sayur tuh. Bikin sendiri? Iyalah. Luar biasa. Mau makan dulu? Udah makan aja kalau gua suka. Lu ngapain sih dorong-dorong gua? Sir, bukan makannya geser sih. Alah lu, gua mau ngeliat apa? Lu berdua kenapa sih? Demen banget gangguin gua. Laper, Lang. Biasa nih, belum makan. Alah, lu tadi di luar kagak mau, sekarang lu mau makan. Gua kan juga manusia, perlu makan kali. Alah, lu mau makan, Bu. Sini. Tuh, gua bawanya lebih kok. Lu berdua bisa ikut makan. Tajir baru dateng. Lo diantren sama siapa? Sama bokap lo? Atau sama supir lo? Gue lupa. Mau bokap lo kek, mau supir lo kek. Sama aja kan ya, bokap lo tuh cuman supir. Aduh, Rerel. Gue heran deh. Kok bisa ya? Lo itu kuliah di sini? Tipu semua orang dengan gaya lo yang sok kaya itu. Oh, lo udah main sama siapa? Jaga ya mulut lo ya, jaga omongan lo. Kenapa? Hah? Lo bohongin gue dan lo rebut Elang dari gue.
Jadi lo selama ini? Iya. Kenapa? Gue sengaja ngenalin lo sama teman-teman gue biar apa? Biar lo itu gak deket-deket sama Elang. Udah bohongin semua orang dan lo ngebut Elang dari gue. Sejak kapan gue jadi punya lo? Orang gak pernah ngerebut gue dari lo. Lagian lo yakin? Aurel yang ngeliatin lo. Bukan sebaliknya. Lo kan yang ngiri sama dia. Oh, jadi lo lebih belain cewek rendahan ini? Lo juga suka sama cowok rendahan, kan? Cinta itu gak ngeliat status, Fah. Lo gak akan pernah bahagia kalau lo selalu nilai semuanya dengan harta. Lo sehebat apa sih sampai jadi sombong kayak gini? Lo pinter banget? Biasa aja. Lo ratu kecantikan di sini? Enggak juga. Mending lo tanya aja sama bokap lo. Kenapa lo bisa di kampus ini? Kau meninggalkanku karena permisi, Ibu. Ibu panggil saya? Iya, Pak Dirman. Begini, minggu depan itu kan di sini ada acara. Pak Dirman datang ya. Nanti jangan lupa bawa Aurel juga. Insya Allah, saya pasti datang sama anak saya. Apa ada lagi, Ibu? Nggak ada. Udah itu aja. Kalau begitu, saya mohon diri, Ibu. Makasih, Pak Dirman. Sama-sama, Ibu. Lihat sendiri dulu ya, Mbak. Mbak cantik. Ini buat Mbak yang cantik dan jelita. Ngomong siapa namanya, Mbak? Mbak. Ya. Ya ini dibungkus, Mbak. Serius, mau baju yang ini? Emang kenapa? Harganya mahal banget loh. Terus? Saya nggak boleh beli. Wow, Mbak, parah nih, Mbak. Sembarangan. Mbak, kalau kata pepatah, don't judge books by its cover. Di kosan, Mbak. Wow, celengannya banyak banget, Mbak. Baik banget, Mbak. Ini aja, Mas. Iya. Oke, saya ambil stok yang baru ya. Iya, makasih ya, Mbak. Lu serius bisa bayar? Jangan malu-maluin gua lu. Tadi aja bilang don't judge. Sekarang lu nya sendiri. Kecewa gua. Lah. Tapi Lang, lu lagi enggak dipaksakan sama si Aurel. Lu berdua apaan sih? Aurel itu cinta sama gua apa adanya. Dia enggak mungkin minta-minta sama gua. Kagak usah ngemek juga kali, Lang. Kita itu cuma trauma, takut lu enggak sanggup. Entar tiba-tiba lu ada di atas jembatan. Gua lah yang sedih lah. Lu berdua itu gak kenal sama si Aurel. Lu harus tahu hati dia itu sebenarnya baik. Don't judge lu yang sendiri. Eva, kamu kenapa? Gue tahu gak sih? Masa Aurel pacaran sama si Ella? Udah, Reva, kamu tuh gak sekelas sama dia.
Iya juga sih. Ngapain juga ya aku mesti mikirin mereka? Kita tuh ngomongnya penting-penting aja, ya. Nah, saya bermaksud untuk ngajak kamu minggu depan ke pesta ulang tahunnya istri Pak Seno. Itu loh yang rumahnya besar, yang diaku-akuin sama si Aurel. Bisa nggak kamu? Wah, bisa banget lah. Semoga aja Aurel dari sana, ya kan? Mau ngapain malam-malam kesini nih? Aurel. Nih, buat lo. Apaan nih? Gak tau kenapa gue lagi pengen aja ngasih itu buat lo. Oke, nanti aja dibukanya di dalam. Ya. Ih, lagian lo nih ya, daripada uangnya dihabisin buat beli barang-barang enggak penting kayak gini, mending ditabung buat usaha IO lo tuh biar cepet maju. Gimana? Ya enggak apa-apa kalau buat lo, mah. Ini sih butuh juga rela gue gedein. Jangan dong, ini kan saksi cinta kita. Dia bisa ngegombal juga. Nora. Awas ya, gue gak mau romantis-romantisan sama lo lagi. Jangan gitu, ya ngambek tuh. Dia ngambek dong. Yaudah masuk, Gih. Udah malam. Masuk. Dah, hati-hati ya. Dah. Ya, masuk duluan. Gue tungguin. Iya. Ntar disambar orang jahat lagi. Dah. 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 Iya, udah, dah. Penasaran apa sih kadonya? Ya ampun. Ini gaun bagus banget. Pasti harganya mahal deh. Masa iya dia rela beli gaun mahal, ngabisin duit tabungan cuma demi gue doang? Elang, Pak, tumben pulang ke rumah. Tadi habis pacaran, Pak, kebetulan lewat sini jadi kangen mampir rumah. Bawa dong pacarnya ke sini. Nanti kalau dia udah siap, pasti dibawa. Ayo Pak Dirman, Bapak sekarang sudah boleh pulang dan istirahat ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Pak kuncinya. Oh iya. Elang, Bapak istirahat. Oh iya. Ke dalam ya. Iya Pak, istirahat dulu. Pak. Pak Dirman mau langsung pulang? Iya, Mas. Saya anterin? Tidak usah, Mas. Saya bawa motor kok. Oh, ya sudah. Hati-hati, saya Pak. Saya mau diri, Mas. Iya. Hati-hati ya, Pak. Mari, Mas. Terima kasih, Mas. Iya. Lindungilah calon mertua saya. Semoga dia sampai di rumah dengan selamat. Mertua. Halo, Rel. Gimana? Udah buka hadiahnya? Udah. Makasih ya gaunnya. Bagus, pasti mahal deh. Ya terus kenapa? Mau mahal, mau murah, yang penting lo suka. Ya tapi kan lo jadinya buang duit lo cuma mau beliin gaun itu buat gue kan.
Ya, gue cuman kepengen kalau lo datang ke pesta, lo tuh kelihatan cantik, lo kelihatan elegan, anggun gitu. Di, siapa juga yang mau ngundang gue pesta? Suka halu deh. Pasti ada. Tapi lo janji ya, kalau ada pesta, lo harus pakai gaun dari gue. Yaudah sana tidur ya. Jangan lupa mimpin gue. Ih. Iya. Dah. Sama teman. Teman? Teman yang baik dan pengertian. Kapan-kapan ajak teman kamu itu ketemu bapak. Iya, Pak. Yaudah, Pak. Berangkat yuk, Pak. Tuh motornya udah di depan tuh. Kita berangkatnya pakai mobil. Hah? Iya. Anak majikan bapak tadi kasih izin ke bapak untuk bawa mobilnya. Katanya kesian kalau anak bapak pergi ke pesta naik motor. Oh, anaknya Pak Seno sama Bu Rati lagi ada? Iya. Oh iya, kita harus cepet-cepet. Kalau sampai terlambat, gak enak sama mereka. Ayo, ayo, ayo. Iya, Pak. Ayo, udah cepet yuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Ramai juga yang datang ya? Iya, lumayan ya. Wow, ini rumahnya gede banget. Iyalah, makanya teman kamu itu sampai aku ngaku kok ini rumahnya. Padahal tukang sopir doang. Yud! Tampar gua, Yud! Tampar gua, Yud! Kenapa gua yang lu tampar? Ini bener alamat yang dikasih elang kan, Yud? Dari alamatnya sih bener, Wak. Berarti selama ini kita temenan sama orang kaya, Yud. Tega bener sih elang ngebiarin kita kelaparan. Kita harus balas dendam, Yud. Kita abisin semua makanan yang ada di sini. Kali ini gue setuju sama lu, Bob. Biar tahu rasa sih, Elang. Ayo. Bawa, Yudi. Kalian ngapain kesini? Oh, kalian I.O.-nya di sini. Wah, parah. Jelasin, lo. Enak aja, I.O. Mentang-mentang baju kita sama. Kita ini di sini sebagai tamu VIP. Ya kan, Yud? Nah, itu dia. Tamu? Maksudnya undangan? Udah. Kita langsung aja masuk. Ya. Mohon perhatiannya. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan semua di tempat kami ini. Hari ini adalah hari ulang tahun spesial tercinta. Oh ya, dalam kesempatan berbahagia ini, kami juga akan memperkenalkan anak tunggal kami yang akan menjadi pewaris perusahaan saya. Nah, ini dia anak kami. Kamu belum pernah ketemu kan sama dia? Ayo, kita temui dia. Ayo kan? Yuk. Pak Dirwan. Selamat malam. Terima kasih ya, Pak. Bapak gimana kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Bapak sehat. Jangan bimbang, itu menyakitkan.
ngapain gue minta berhenti sini kalau bukan rumah gue? Lu sana balik ah. Serius lu? Ini rumah lu? Iya Bawel, ngapain sih? Udah sana balik. Bro. Ini tuh harus anaknya Pak Seno. Sumpah ya malu-maluin banget. Ih, gue malu. Gue yang miskin aja pura-pura jadi kaya, dia yang kaya aja pura-pura miskin. Rel. Lo kenapa pergi? Kenapa sih gak pernah cerita soal jati diri lo yang sebenarnya? Buat apa? Gue udah bahagia kok dengan hubungan kita yang sederhana ini. Kenapa harus gue sih, Lang? Karena cinta itu sederhana. Semenjak pertama gue ngeliat lo. Cinta sejati yang bisa sederhana gue cinta sama lu dan lu cinta sama gue. Sesederhana kita ribut, kita baikan lagi, kita ribut lagi terus kita ketawa-ketawa lagi. Cinta itu sesederhana gue gak ngeliat status lu dan lu gak ngeliat status gue. Cinta itu sesederhana itu, Ra. Terus buat apa lo tanya kenapa? Cheese.